Pulungan ya Iya, kan. insya Allah. Saya mungkin ada yang udah pensiunan di Pasar Ikan ya Pak ya. Insya Siap. Allah. Nah, di sini Siap, alhamdulillah Ustadz, nih mungkin jemaah. boleh nambah karena saya banyak koreksi. Oh, boleh Pak. Silakan, silakan Pak. Ini masih ada waktunya bagi jemaah yang ingin nambah juga tidak apa-apa. Boleh Pasar Ikan, boleh diulang kembali. Tafadhol. Siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal fahrasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa ammar man Fa'amaman sakulat mawazinu wa huwa fi isati radiyah wa amman khafat mawazinu fa ummuhu hafiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, insya Allah. Kalau fik tadi huruf ainnya sudah semakin bagus nih Pak. Tinggal terus dilatih ya Pak ya. Siap. Nah, terus tadi panjang pendeknya masih ada yang masih kurang konsisten ya Pak. Itu tinggal dikonsistenkan lagi nih. siap Jadi contohnya tadi di ayat ke ya ini ya ayat keempat. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Fajar. Alhamdulillah sudah bagus ya, tinggal dikonsistenkan Pak bacaannya. Mudah-mudahan bacaan berikutnya nggak ada koreksi ya Pak, barakallahu fiik. Oke, sekarang tafadhol ke Pak Haris ya sekarang. Waalaikumsalam. Tafadhol Pak. Sekali bacaannya. Nah, ini tinggal huruf qaf berharokat fathah ya Pak pada ayat 1, 2, dan 3 tadi kurang tebal. Ada dan juga ada sedikit hamas terdengar ya.
Al-Qari'ah. Nah, lebih ditahan lagi, padan, lebih ditebalkan lagi. Al-Qari'ah. Nah, seperti itu. Boleh Pak diulang ayat 1 dan 2 saja dulu. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Oke, ayat 1-nya boleh diulang kembali, Pak. Al-Qari'ah. Nah, Masya Allah. Sudah semakin baik ya, Pak. Tinggal terus dikonsistenkan dan dilatih di huruf qaf-nya ya. Oke, itu saja Pak untuk koreksinya. Mudah-mudahan nanti kalau ada talaki lagi itu tidak terulang kembali ya Pak. Barakallahu fiik. Afwan, afwan. Oke, sekarang TOEFL Pak Hendra ya. Alhamdulillah terdengar Pak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun sukal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal'usni al-manfush fa amma man thaqulat mawazinuh فهو بعيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun khamiyah. Oke, Insya Allah barakallahu fiik Pak Hendra. Ini bacanya sudah bagus ya Pak. Tinggal mengkonsistenkan hamas pada huruf fa nih Pak. Tadi ada beberapa huruf fa yang masih kurang keluar hamasnya. Tadi itu di ayat ke-4 dan juga 5 ya. Pada kata faro dan juga mafus. Nah, tadi kurang keluar. Nah, cukup di ayat ke-4 saja Pak, boleh diulang kembali. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Nah, boleh diulang kembali Pak dari faro. Farashi. Diulang kembali. Farashil mabthus. Oke, Insya Allah sudah semakin baik ya Pak. Nah, itu tinggal dikonsistenkan nih huruf fa-nya ya. Insya Allah bacaan yang lainnya sudah bagus ya. Mudah-mudahan di kalau ada kesempatan talaki lagi tidak ada kesalahan yang baru atau terulang ya Pak. Barakallahu fiik. Oke, sekarang tafadhol pada Pak Huderi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus.
hamia. Oke, insyaallah barakallahu fiik Pak Hudri. Oke, Pak, di sini untuk huruf qafnya sudah bagus ya. Sebenarnya tinggal tadi huruf qaf yang berharokat fathahnya itu tidak boleh membulatkan bibir, Pak. Al-qari'ah. Nah, tapi dibuka al-qari'ah. Oh, tidak boleh dibulatkan bibirnya. Oh. Boleh Pak diulang di ayat ke-1 ya, Pak? Al-qari'ah. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh membulatkan bibir ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, tadi huruf sin di ayat ke-4 ya. Nah, suka. Nah, saya pengen mendengar kembali, Pak. Boleh diulang ayat 4 ya, Pak? Yawma yakunna tukal farashil mabsus. Nah, itu tadi mendekati huruf sa ya, Pak. Terdengar ya. Lebih disempurnakan lagi, Pak. Sa, sa. Nah, jadi tempelkan ke dinding gigi seri bagian bawah. Ujung lidahnya. Sa. Mabsus. Nah, boleh Pak diulang kembali, Pak? Mabsus. Yawma yakunun. Masnya lebih di tekan lagi Pak, su su seperti itu. Mabsus. Baik lagi Pak. Yauma yakunna tukal farashil mabsus. Oke, masya Allah sudah bagus ya Pak, tinggal dikonsistenkan nih huruf sa-nya. Nah, kemudian tadi terakhir di huruf dodnya ya, tadi masih terlalu tipis Pak di ayat ke 7 ya. Dodiyah. Nah, bisa lebih ditebalkan lagi Pak. Di di. Nah, boleh Pak diulang kembali ayat 7-nya. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Nah, masyaallah seperti itu. Nah, jadi ini tinggal dikonsistenkan bacaannya Pak. Sudah bagus ya. Mudah-mudahan di talaki berikutnya enggak ada koreksi. Barakallahu fiik. Baik, untuk jemaah, dan jika ada audio di WA-nya yang belum sempat saya koreksi, insyaallah setelah ini ya. Saya kemarin belum sempat untuk mengkoreksinya. Mudah-mudahan pada hari ini sempat ya untuk mengkoreksinya. Oke, sekarang kita lanjut pada Pak Mardi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tafadhol, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus, wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا Oke, insya Allah barakallahu fiik Pak Mardi. Oke, sebentar. Oke. Nah, untuk bacaan huruf qafnya di sini sudah bagus ya, Pak. Nah, tadi tinggal ada beberapa huruf ain yang perlu dikonsistenkan nih, Pak. Tadi di hayat pertama ya al-qari'ah. Nah, huruf ainnya tadi tertukar dengan huruf hamzah. Al-qari'ah. Nah, kurang ditenagakan, Pak. Kurang ditekan. Nah, lebih tekan lagi, Pak. Boleh diulang kembali, Pak, ayat satunya. Al-qari'ah. Nah, seperti itu. Ini tinggal dikonsistenkan ya, Pak. Untuk huruf ain yang lainnya tadi bagus, Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua. Tadi di huruf dhadnya ya, itu sudah tebal. Namun mendekati huruf dal dari terdengarnya. Bisa lebih disempurnakan lagi Pak. Radiyah di. Nah, jadi ujung
lidahnya bagian depan, jangan terlalu menekan ke ujung gigi seri atas ya. Di, Rangkutia. di, di. Nah, terdengarnya itu seperti huruf dal. Rangkutia. Boleh Pak diulang kembali huruf di ayat tujuhnya. Bahwa fi 'aisyatin radiyah. Nah, seperti itu, Masya Allah. Tinggal dikonsistenkan ya, Pak. Dan terakhir tadi, pada kata di huruf nun sukun ya, di ayat ke-8. Man khofat, nah tadi agak sedikit disamarkan. Man khofat. Nah, harusnya idhar ya, Pak, jelas. Boleh, Pak, diulang kembali ayat 8 ya. Wa amma man khofat mawazinu. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Mardi ini tinggal dikonsistenkan ya, Pak. Mudah-mudahan terus konsisten ya bacaannya. Barakallahu fiik, Pak Mardi. Afwan, afwan. Oke, jemaah, ini sebelum kita lanjut, kita talaki dulu ya bersama-sama, supaya nanti jemaah yang berikutnya itu lebih mantap lagi. Baik. Yuk, bersama-sama kita mulai dari isti'adzah ya. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي naun hamiyah. Oke, jemaah, kita lanjut ya. Setelah Pak Mardi, sekarang Pak Karno apa sudah bergabung? Sebelum ya, kita lanjut aja ke Pak Rahman juga. Oh, belum juga. Ke Pak Sadikan kan gitu. Sadikan? Halo. Ya, Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Tafadhol, Pak. Siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka ma qamal qari'ah yauma yakunul nasu kal fasrosil mabsus wa takunul jibalu kal fihil lal. Aduh, ulangi Ustaz. Ya, tafadhol. Wa takunul jibalu kalahin hil ihnil mafus fa amma man sakulat mawazinu wa huwa fi isharin rotiyah wa amma man khafat mawazinu wa ummuhu hafiyah wa ma adraka ma hiya.
Bismillah, masya Allah untuk bacaannya ini bagus ya Pak. Untuk huruf qafiyah tadi sudah bagus nih, huruf dhadnya juga sudah tebal. Nah tinggal ini ada beberapa huruf ya yang kurang konsisten nih. Pertama pada huruf ain, nah, huruf ain nih Pak di ayat ke 1, 2 dan 3 ya. Al-qari'ah, nah tadi tertukar jadi huruf hamzah. Al-qari'ah, nah lebih tekan lagi Pak huruf ain ya. Seperti itu. Tidak boleh tidak ada tekanan di tenggorokannya. Boleh Pak diulang kembali ayat satunya dulu. Al-Qari'ah. Nah, masih sedikit Pak ditekan di tenggorokannya, di tengah-tengah tenggorokan. Diulang kembali Pak, boleh? Al-Qari'ah. Nah, sudah cukup baik. Nah, tinggal lebih disempurnakan lagi ya Pak huruf ain nih jadi PR. Siap. Tadi di ayat 1, 2, 3-nya ya, itu dikonsistenkan. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi panjang pendeknya apa nih? Tadi masih banyak yang kurang konsisten nih. Tadi siap. Itu di kata ini ya, wama adro. Nah, setiap yang panjangnya dua harokat, nah ada alif atau wawu sukun ya, itu dipanjangkan menjadi dua harokat ya, Pak. Tidak boleh baca pendek. Dan yang pendek jangan dibaca panjang. Nah itu lebih siap, dikonsistenkan siap. Ya Pak. Siap. Nah boleh Pak di ayat ketiganya sekarang diulang. Wa ma adraka mal qari'ah. Oke, masya Allah. Nah tinggal dikonsistenkan ya Pak. Siap. Nah, terus terakhir tadi ada yang tertukar nih hurufnya. Tadi di ayat ketujuh ya. Fahwa Pak yang awalnya dibacanya huruf fa. Ini tuh tadi tertukar dengan huruf wau ta. Wahwa tadi ta. Harusnya fa ya Pak. Fahwa. Oh, iya. Nah, itu hati-hati ya Pak, jangan sampai tertukar. Siap. Bentuknya emang mirip ya Pak. Siap. Seperti huruf wau. Nah. Siap. Boleh Pak diulang kembali ayat 7-nya Pak. Fahwa fi isatir rotiyah. Rodiahnya jangan dipanjangin Pak. Rodiah. Nah pendek. Oh, Rodiah. Pendek ini ya. Jangan dipanjangin. Iya. Boleh Pak dalam kembali Pak. Fahuwa fi is. Ah. Fahuwa fi isati rodiah. Nah insya Allah. Itu tinggal dikonsistenkan ya Pak bacaannya. Nah insya Allah itu dulu ya Pak untuk koreksinya. Insya Allah sudah bagus yang lainnya. Tinggal yang tadi huruf ain itu dilatih lagi Pak. Siap. Tadi masih kurang ditekan. Siap. Dan hati-hati huruf fa jangan tertukar lagi ya Pak. Siap. Jadi huruf wau. Oke. Siap. Itulah barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Oke, apaan apaan. Baik, sekarang tafadhol sekarang Pak Pak Butoha, Pak Damsin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh maaf, saya mohon maaf tadi termute sama saya Pak. Boleh dibuka kembali. Oke, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ إن شاء الله بارك الله فيك.
Pak, butuh apa tamzid. Oke Pak, untuk pecahannya ini tinggal ada beberapa huruf yang kurang konsisten ya Pak. Pertama huruf qaf itu tadi kurang tebal Pak di ayat 1, 2, 3, 4 ya. Al-Qari'ah. Nah, bisa lebih ditekan lagi Pak. Lebih ditahan dan tidak boleh ada hamas. Qaf. Tapi qaf. Nah, boleh Pak diulang kembali dari ayat 1 sampai 3 dulu. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Oke, tadi di ayat ketiganya sudah bagus ya Pak. Di ayat 1 2 nya masih kurang tebal. Boleh bilang boleh Pak. 1 dan 2. Insyaallah. Al qari'ah mal qari'ah. Masyaallah, nah itu terus dikonsistenkan ya Pak huruf qaf-nya. Kemudian yang kedua, tadi pada bacaan ikhfa ya di ayat ke-6. Pada kata fa'amman saqulat. Nah, tadi masih didaharkan Pak. Harusnya diikhfakan ya Pak, disamarkan. Fa'amman. Nah, tidak boleh man khaffat. Boleh Pak diulang kembali? 6 tadi. Ya, ayat 6. Oke, okay, Masya Allah, sudah bagus. Ini memang ikhfanya adalah ikhfa yang paling dekat ya Pak dengan huruf nun. Jadi emang terdengarnya seperti huruf nun. Itu tinggal di sedikit disempurnakan ya tadi berarti. Oke, okay, kemudian terakhir tadi huruf ha ya Pak di ayat ke-11 tadi kurang sempurna Pak hamasnya. Narun hamiyah. Ha, lebih dikeluarkan lagi. Boleh Pak diulang kembali ayat 11? Insyaallah Ustaz. Masyaallah. Sudah bagus Pak. Tinggal terus konsistenkan. Dan huruf qaf ya Pak, apalagi itu terus dilatih. Insyaallah sudah bagus Pak. Barakallahu fiik. Afwan, afwan. Insyaallah jemaah sekalian di sini secara keseluruhan bacaannya ini pada bagus-bagus ya. Tinggal tadi ada beberapa huruf mungkin jemaah yang tertukar ataupun kurang konsisten ya. Nah, itu tinggal terus dilatih kembali oleh jemaah. Baik jemaah, karena masih ada waktu ya, kita talaki kembali ya. Oke. Oke, kita masuk lagi ke absen pertama sekarang, ke Pak Fajar kembali. Apakah masih bergabung? Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Masya Allah, sudah bagus Pak, luar biasa. Kemudian tadi di huruf H juga tadi masih kurang Pak. Narun hamiyah. Boleh Pak diulang kembali? Narun hamiyah. Oke, bagus Pak, alhamdulillah. Nah, kemudian tadi ada sedikit tambahan ya Pak pada huruf dhadnya tadi agak sedikit menjadi tipis nih di ayat ke-7. Boleh Pak diulang kembali ayat 7-nya? Insyaallah. Sekali lagi Pak, radhiyah. Fahuwa fi 'ishatin radhiyah. Oke, okay, Masya Allah, itu sudah bagus ya. Kemudian tadi hati-hati juga huruf ain, ain jangan sampai tertukar jadi huruf hamzah tadi Pak. Fahuwa fi i, tidak boleh i, tapi fahuwa fi i, tetap ditenagakan. Oke, okay, itu ya Pak. Jadi untuk catatannya, lebih hati-hati pada huruf yang isti'ala ya Pak, pada huruf yang berharokat, maaf yang huruf isti'ala ya, yang dibaca tebal, jangan sampai dibaca tipis. Oke. Kemudian tadi huruf H ya Pak, itu terus dikonsistenkan Pak, huruf H-nya. Itu tadi sudah bagus, cuma tadi masih ada sedikit, masih kurang konsisten. Ya, tinggal dikonsistenkan, insya Allah sudah bagus ya Pak ini Pak. Barakallahu fiik Pak Abu Toha. Afwan, afwan. Oke, Masya Allah jemaah, apakah ada yang terlewat hari ini? Mudah-mudahan tidak ya. Insya Allah. Dan apakah ada yang berangkat kerja sekarang? Lupa sekalian? Insya Allah. Masih ada yang mengantor atau bekerjanya dari rumah ini semuanya? Masih WFH, Ustaz. Oh, WFH ya? Insya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah. Sakit, Ustaz. Insya Allah.
Saya mungkin ada yang udah pensiunan di pasar ikan ya Pak ya. Siap. Nah, di sini Siap, alhamdulillah Ustaz, ya mungkin Pak. boleh nambah karena saya banyak koreksi. Oh, boleh Pak. Silakan, silakan Pak. Ini masih ada waktunya bagi jemaah yang ingin nambah juga tidak apa-apa. Boleh pasar ikan, boleh diulang kembali. Tafadhol. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal iznil manfus. Fa'amma man sakulat mawazinu wa huwa fi isati radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hafiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, insya Allah. Kalau Fik tadi huruf ainnya sudah semakin bagus sih Pak. Tinggal terus dilatih ya Pak ya. Siap. Nah, terus tadi panjang pendeknya masih ada yang masih kurang konsisten ya Pak. Itu tinggal dikonsistenkan lagi nih. Siap. Jadi contohnya tadi di ayat ke ya ini ya ayat keempat. Keempat. Nunna sukal farashil mabasus. Nah, itu juga dikonsistenkan ya Pak. Dan ini yang paling penting ya Pak. Tadi nih masih terulang kembali. Yang akhirannya pendek al-qari'ah. Nah, dibacanya yeah. pendek, tidak boleh al-qari'ah. Nah, sama tadi juga dari ayat 6. Mawazinuh. Nah, dibacanya panjang tadi. Harusnya baca pendek. Mawazinuh seperti itu. Coba dari ayat 1 sampai 3 dulu aja diulangi. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Itu sudah bagus ya Pak, tinggal dikonsentrasikan nih. Jangan Siap. Sampai dipanjangkan kembali ya Pak. Siap. Nah, tadi juga hati-hati ada beberapa huruf yang masih tertukar nih. Tadi wa amma man khofat di ayat ke-8, tadi tertukar jadi fa. Boleh Pak diulang kembali ayat 8 ya Pak. Wa amma man khofat. Wa amma man khafat mawazinu. Oke, nah dan jangan diikhfakan Pak, jangan wa amma man khafat tapi wa amma man. Nah, boleh Pak ulang kembali. Fa amma man khafat mawazinu. Nah, masih tertukar nih Pak huruf baunya. Masih tertukar. Boleh ulang kembali Pak. Wa bukan fa ya Pak. Wa amma man khafat mawazinu. Masya Allah, nah itu ya Pak. Hati-hati, jangan sampai huruf fa dengan huruf wawu. Nah ini PR ya Pak. Jangan Siap. Sampai tertukar. Siap. Kalau huruf wawu itu gak ada titik di atasnya. Kalau huruf fa ada titik ya Pak. Siap. Nah Masya Allah, ini Pak Sarikan terus berjuang ya Pak untuk membaca Al-Quran. Karena kata Rasul, yang membacanya itu terbata-bata itu pahalanya lebih banyak ya. Dan bukan berarti karena pahalanya lebih banyak, kita pengennya ah biarin ah terbata-bata aja saya bacanya. Bukan berarti kayak gitu. Ya. Tapi kita yang berusaha untuk membenarkan bacaan Al-Quran dan ingin benar. Tapi ya. Pas proses belajarnya itu, membaca itu terbata-bata itu yang mendapatkan dua pahala, Pak. Bukan Siap. Yang karena udah belajar tajwid, kemudian bacanya ini ya, belepotan misalkan gitu. Atau bacanya itu
tidak lancar, misalkan bukan seperti itu, tapi yang proses pembelajarannya itu yang dilihat ya. Oke, mudah-mudahan Pak Sodikan ini luar biasa Pak pahalanya, apalagi di bulan Ramadan ya Pak. Siap. Insya Allah terus berjuang ya Pak. Siap. Insya Allah. Dan ini di bulan Ramadan itu mengingatkan kembali ya jemaah, ketika kita mengamalkan amalan yang bersifatnya wajib ya, apalagi membaca Al-Quran itu termasuk wajib sebenarnya. Nah, itu dilipat gandakan menjadi 70 kali kebaikan ya. Yang biasanya di hari biasa itu dijadikan 10 ya. Ini kita hari biasa dikalikan menjadi 70 kebaikan. Nah, ini kan menjadi luar biasa ya. Yang satu hurufnya 10 menjadi 70. Nah, bismillah aja itu udah lebih dari 20 huruf ya. Itu bisa lebih banyak tuh, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini juga buat teman-teman yang lain, buat jamaah yang lain, ini terus berjuang ya dalam membaca Al-Quran. Untuk belajar itu tidak mengenal umur ya. Mau ada yang umurnya baru 4 tahun tapi udah bisa lancar baca Al-Quran. Ada yang umurnya udah 10 ya, masih baru belajar Al-Quran ya. Untuk belajar itu nggak ada yang namanya batas usia ya. Batas usianya itu sampai akhir hayat, Insya Allah. Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah perjuangannya, bukan dari hasilnya. Hasil itu adalah bonus ya jemaah. Insyaallah. Oke jemaah, itu untuk pertemuan kali ini ya. Mari sebelum kita tutup, kita baca lagi nih surah Al-Qari'ah ya. Baik, mari kita baca sama-sama lagi dari isti'adzah ya, sampai dan diakhir dengan baca surah Al-Azim. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Sadaqallahul Azim. Oke jemaah, ini mudah-mudahan yang tadi sampaikan bisa dipraktekkan terus ya. Kuncinya seperti biasa, jika ingin lancar itu dipraktekkan terus, diulang. Mungkin yang udah kemarin ikutan makomat ya, makomat learning, sudah mendengar dari Ustadz Bilal. Bahwasannya kalau ingin lancar untuk latihan itu minimal berapa kali Pak? 40 ya, sehari itu 40 kali, diulang terus ya, 40 kali diulang terus minimal tuh Pak. Kalau bisa lebih dari itu. Nah, ini juga saya pernah mendengarkan ya dari beberapa teman saya, membaca satu buku 10 kali itu lebih baik daripada membaca 10 buku tetapi setiap bukunya satu kali. Benar ya Pak? Ya. Karena yang satu kali diulang-ulang banyak itu lebih baik daripada kita melakukan banyak hal tetapi setiap halnya itu dilakukan cuma sekali ya Pak. Misalkan kita sodakoh ya, sodakoh kita uangnya hanya misalkan di Indonesia misalkan cuma 5.000 tiap harinya. Tapi kita setiap hari kita lakukan 5.000, 5.000. Beda kalau misalkan ada yang sedekahnya 100.000 tapi nya cuman melakukannya sebulan sekali misalkan ya. Sebulan sekali, berbeda kan dengan yang bersodakoh 5.000 tapi setiap hari ya kan, lebih banyak daripada yang sebulan 100.000 sekali. Nah itu jemaah, untuk baca Al-Quran itu terus diulang-ulang kuncinya.
Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kepada kita ya, karena Al-Quran itu salah satu yang dapat memberikan kita syafaat di yaumil kiamah nanti. Ya, bahwasanya ada Rasul ya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya Iqra, katanya, ketika kamu membaca itu maka kamu akan naik satu tingkatan, katanya. Nah, ini bukan berarti yang untuk menghafal saja jemaah, tapi yang orangnya itu dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa cinta dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah dianggap sebagai sahabat ya. Maka jemaah, jadikanlah Al-Quran itu sahabat kita ya, sahabat yang selalu menemani kita setiap harinya, menjadi sahabat yang selalu kita genggam tiap hari ya, tidak pernah lepas dari pandangan kita. Ya, sampai mungkin kalau anak-anak muda yang sepantaran saya, yang satu angkatan dengan saya, mungkin banyak yang setiap hari itu melihatnya gadget ya. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak semua, anak-anaknya semua, cucu-cucunya, semuanya menjadi generasi yang paham dan juga selalu dekat dengan Al-Quran ya. Bukan hanya paham tentang teknologi atau dekat dengan teknologi saja, tapi ilmu agama atau Al-Quran itu ditinggalkan. Jangan, mudah-mudahan tidak seperti itu ya jamaah. Oke, mudah-mudahan semuanya anak-anak seperti itu, dan bapak-bapak juga, jamaah semuanya, menjadi sahabat Al-Quran ya. Amin. Karena kata Rasul, Iqra, setiap kamu baca satu tingkatan, satu ayat, kamu naik satu tingkat. Di mana kamu berhenti membaca Al-Quran, maka disitulah tempat kamu berada ketika nanti di surga. Oke, itulah jamaah untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, jamaah? Pak Ustaz, tidak ada ya? Baik, jemaah. Oh ya, tafadhol Pak. Om Ustaz, semalam kemarin Ustaz ada Ustaz Bila menyatakan yang rumus 1, 2, 3, 4 benar enggak? Semalam. Oh ya, ada satu sabit. 2, 2, 3, 4. Kalau yang 2 naik turun. Naik turun benar. Iya. Kalau ini, tapi ya, kalau rumus utama biasanya kalau kita baca dimulai dengan istihaza, kemudian dengan bismillah, mana dua rumus. Tapi kalau biasanya kalau kita baca istihaza aja satu rumus, mana kita baca turun lah. Jadi maaf saya masih kurang paham Pak, bagaimana jadi? Contohnya gini ya Pak, Ustaz ya, kalau kita baca dua rumus tuh, auzubillah minasyaitan rajim kita naik, bismillah kita turun. Tapi biasanya kalau kita baca ayat tuh di potongan ayat tuh, mana kita baca istihaza aja tanpa basmalah. Oh, tanpa basmalah ya jam. Jadi rumusannya kita naik ke turun. Itu sebenarnya untuk rumusnya itu bisa bagaimana kita bisa dari isti'adzahnya itu disarankan jangan naik. Boleh naik, tetapi ayat berikutnya harus datar. Misalkan surat At-Taubah ya, At-Taubah maka ayat satunya itu didatarkan. Nah, boleh misalkan isti'adzahnya kita turun. Nah, jika isti'adzahnya turun, maka ayat berikutnya itu naik. Nah, kemudian kalau misalkan isti'adzahnya datar, maka ayat berikutnya itu boleh dibaca turun, seperti itu Pak. Nah, jadi sebaik berurutan, atau boleh misalkan Ustaz, saya ingin isti'adzahnya naik, kemudian ayat pertamanya naik. Nah, itu juga boleh Pak. Tapi untuk yang dipelajari oleh Ustaz Bilal, itu sesuai dengan urutan. Jika yang pertama itu naik, maka ayat berikutnya yaitu turun. Datar. Ya. Nah, atau boleh naik kemudian turun. Seperti misalkan di Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu kan isti'adzahnya naik, kemudian bismillahnya, basmalahnya turun. Nah, seperti itu Pak. Mungkin bisa dipahami atau ada yang kurang Pak? Boleh, paham insya Allah. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi sebenarnya tidak ada patokan resmi ya. Namun disarankan sesuai dengan urutan. Naik, datar, turun, ya, seperti yang Ustaz Bilal ajarkan. Atau yang biasa umumnya dari isti'adzah dengan basmalah, itu isti'adzahnya naik, kemudian basmalahnya turun, seperti itu. Atau ingin ke ayat, isti'adzahnya bisa naik, kemudian ayatnya datar atau turun, seperti itu. Boleh seperti itu ya Pak, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipraktekan dan bisa dipahami ya Pak. Ya, tafadhol, mungkin ada yang tanyakan kembali. Ya, afwan Pak Abu Taha, mudah-mudahan semuanya juga bisa paham ya. Di sini nggak semuanya ikutan ini ya. Masya Allah, ya benar Pak Abu Taha, sahabat kita ketika susah dan senang insya Allah akan kita
kita akan dikenali ketika kita susah semasa di dalam kubur dan di akhirat nanti ya. Nah, bahkan mungkin jamaah sekalian pernah mendengar ya, jika kita sering mendengar membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur ya, maka surah Al-Mulk itu akan menjadi penerang kita di kuburan. Yaitu banyak ulama yang mengatakan, ahli-ahli Quran mengatakan kita baca surah tertentu itu bisa menjadi syafaat ya. Namun jangan sampai kita menjadikan membaca Al-Quran kita hanya ingin mendapatkan manfaatnya saja. Misalkan saya ingin baca setiap hari sebelum tidur, baca surah Al-Mulk supaya mendapatkan cahaya di kuburan. Sebenarnya boleh berniat seperti itu. Namun yang paling bagus kita membacakan Al-Quran itu hanya satu, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya ingin mendapatkan ridhonya ya. InsyaAllah seperti itu. Mudah-mudahan kita ikhlas ya jamaah. Ini masuk ke bab ikhlas sebenarnya, itu panjang sekali di pembahasannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya jamaah. Oke, tafadhal, apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik. Oke, jamaah, sekianlah pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semuanya praktekan ya. Dan besok jangan lupa kirimkan rekaman terbaik. Dan perhatikan juga revisi atau koreksi yang telah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ya, jamaah. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca khutmil Quran bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup juga dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik jemaah, terakhir ingin mengingatkan juga, jangan lupa nanti malam Jumat besok kita akan seperti biasa ada Ar-Rahman series ya. Mengingatkan jika jemaah yang ingin bergabung, silahkan daftar dulu, yang sudah daftar bergabung kembali ya. Insyaallah akan dihadirkan Ustaz Fatih Karim ya. Oke ya. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu di bulan Ramadan ini ya, jemaah. Baik, sekian jemaah. Mohon maaf bila ada banyak kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tafadhal, silakan beristirahat jemaah. Tafadhal juga jika yang berangkat kerja ya. Hati-hati semuanya pemardi ya. Mulai dari